Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Iya, Bu. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Doain aja ya, Bu, biar Andi selalu sehat. Habis nelpon ibumu ya? Aku nggak pulang, Bu. Sabar ya, Andi. Ini yang terbaik. Daripada nanti orang tua dan keluargamu kenapa-napa. Iya, Bu. Tapi kan aku kangen, Bu, sama keluarga di rumah. Dik? Eh, Ibu. Ini Ibu baru masak. Wah, makasih ya, Bu. Maaf jadi ngerepotin Ibu. Enggak kok. Semua anak yang ngekos di sini sudah Ibu anggap seperti keluarga Ibu sendiri. Pokoknya, kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan, dapat berdampak besar kepada orang lain.